Menjelang monsun timur laut yang diramal bermula bulan depan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan beri jaminan bekalan makanan asas mencukupi sepanjang musim itu. Menterinya memberitahu kementerian tetap bersedia untuk sebarang kemungkinan selain menjangkakan akan berlaku sedikit perubahan harga barangan jika berlaku keadaan mendesak. Jadi food security ini, insyaAllah makanan di Malaysia cukup. Di Asia ini yang negara yang paling terjamin food security-nya ialah Singapura. Tapi terjamin artinya makanan dia garanti boleh ada pada rakyatnya. Kita pun macam tu. Mungkin harga akan berlaku turun naik dan sebagainya. Food cukup insyaAllah. Jadi persediaan memang ada insyaAllah. Mencukupi atau tidak saya yakin. Berkaitan pengalaman yang lama, insyaAllah kita dapat. Sediakan persediaan yang cukup.